Hilda Fitria memang sudah tak lagi dibayang-bayangi oleh sosok lelaki selebritis yang pernah menjadi kekasihnya, seperti Billy Syahputra dan Chris Hatta. Namun, hari ke hari dirinya terlihat memperbaiki diri, khususnya penampilan. Kali ini di In Fashion, kita akan melihat gaya berpakaian mantan Billy Syahputra ini, kala menjadi bintang tamu di program televisi. Kira-kira seperti apa ya? Halo pemirsa Insert, sekarang aku baru selesai syuting. Nah, kebetulan aku mau kasih tahu ke kalian semuanya nih outfit aku kali ini. Aku lagi pakai celana, ini celana bahan ya. Ini model apa ya, cutbray gitu. Dan ini ada, aku atasannya itu pakai outer gitu. Dan di dalamnya itu kayak kemben. Cuman di sini aku pakein belt lagi. Aku lebih suka celana culotte. Karena kaki aku kan udah panjang nih, kalau aku pakein celana culotte, aku tambahin, pasti akan lebih panjang, lebih slim juga gitu. Pakai gelang dari Dior, terus aku pakai juga beltnya dari LV. Terus untuk aksesoris aja, aksesorisnya udah itu aja sih, sama kacamata. Ini gentleman sir, gitu. Udah itu aja sih, simple. Untuk hari-hari aku lebih suka pakai kaos gombrong gitu, terus celana pendek atau celana legging kayak gitu aja. Terus sama sendal, udah. Tak hanya menjelaskan tentang outfit yang digunakannya, kali ini Hilda juga bermain fast question. Lagi-lagi mengenai fashion yang ia pilih. Seperti apa ya keseruannya? Rambutnya itu di curly atau lurus aja? Curly. Atau yang main aman-aman aja rambutnya? Aku lebih suka terang gitu. Aku lebih suka terang. Gelap. Glamour atau yang natural aja? Lebih ke natural. Natural. Karena gini, muka aku aja kalau nggak di make upin itu udah garisnya tuh udah tegas banget ya. Kalau pakai make up itu, pakai make up contoh tipis-tipis aja nih kayak gini aja itu udah kelihatan serem ya kalau buat aku gitu. Pakai yang soft atau yang agak sedikit strong? Aku lebih suka yang soft lah. Pasti yang soft terus manis gitu. Yang tomboy atau lebih girly? Aku tomboy. Lebih tomboy. Ini karena mau syuting aja. Jadi pakaiannya tuh udah cewek banget kan ini kan gitu. Baju ketomboyannya itu kalau sekarang baju. Aku lagi enggak pakai khusus baju sih. Terus udah gitu rambut aku suka banget kayak pakai kaos oblong. Terus pakai celana pendek, itu aku untel aja rambut gitu. Udah kacamata, terus udah kalau enggak sendal jepit sepatu, udah gitu. Suka heels atau pakai yang flat kayak gini? Aku lebih suka pakainya flat. Karena kalau aku pakai heels, terkadang banyak banget yang komplain. Aku pakai yang flat aja udah kelihatan tinggi, gimana pakai heels? Temen-temen aku suka pada komplain.